Allah, 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 Allah. Beberapa tahun lepas, ada seorang makcik. Makcik ni buat ceramah macam ni dan kami kata kami ada kursus dakwah. Sila datang. Okey? So, makcik tu lepas tu datang jumpa dan dia kata, "Oh, makcik sebenarnya tak ada masa lagi pun, makcik tak minatlah bab-bab dakwah ni. Makcik ni nak belajar kelas-kelas agama, tajwid, baca Quran. Bagus, bagus. Bukan tak bagus, eh?" Saya kata, "Bolehlah datang. Tak apalah, tapi makcik rasa dakwah-dakwah ni makcik tak minatlah." "Tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat saya minat ke dakwah dulu? Saya pun tak minat juga. Kalau lagi teruk, saya lagi kapir dulu tau." Kalau cakap soal minat, banyak je minat saya. Tapi kita cerita nantilah yang minat-minat tu. So, dipendekkan cerita. Saya pendekkan cerita. Saya tak harap benda ni terjadi pada tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Saya cuma pendekkan cerita. Selang beberapa bulan kemudian, makcik yang sama tu, saya tak tahu tu makcik yang sama sebab dia ingatkan saya. "Adik, ingat tak? Bro, ingat tak saya?" "Mana aku ingat, banyak sangat aku bercakap." Dia kata, "Ingatkan, makcik. Makcik, mana kan? Tu yang dulu bro ajak saya pergi kursus dakwah tu, saya kata saya tak minat, saya tak free tu. Ah, makcik ni unit, aku ingat." "Ingat." Dia kata, "Ya, kenapa makcik? Makcik nak datang ke?" "Makcik nak datang." "Alhamdulillah." Sebab makcik baru tahu, anak makcik umur 16 tahun tu murtad masuk Kristian. Tiap-tiap hari dia balik, dia berdebat dengan makcik. Makcik tak tahu. Makcik tak tahu macam mana nak menjawab dia. Makcik nak belajar, macam mana nak ajak dia balik. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita sebagai Muslim, mengikut pepatah Melayu, kita nak terhantuk baru nak terngadang? Adakah kita perlu nak tunggu, na'udzubillah, salah seorang ahli keluarga kita ada masalah akidah, nak murtad, barulah kita nak belajar berdakwah, barulah kita nak berdakwah? Waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, nasi dah jadi bubur.